Oke, sekarang kita cek dan apakah kita dapat rank 1. Oke, ternyata kita sudah dapat urutan nomor 1 ya cuy ya. Halo teman-teman semuanya, gua Susi Gaming. Dan di sini gua lagi bahas event yang 515 party ya. Di sini biar supaya kalian dapat popularitas nomor 1 ya. Biar supaya kalian berhak mendapatkan diamond sebesar 140 ya cuy ya. Nah, di sini tertera nih ya, gua baru nomor 5 nih ya. Karena gue baru buka. Nah, di sini udah banyak yang nge-push nih ya. Banyak yang nge-push, ada si player nomor 4 nih ya, juara 1. Nah, di sini gua questnya belum sama sekali gue selesaiin ya, yang top up 20 diamond terus menangkan satu pertandingan terus selesaikan dua pertandingan ini belum gue klaim karena gue belum main, baru buka ini. Nah, di sini minta bantuan teman dan bantu teman ya. Di sini bantu temannya cuma dapat 5. Kalau kalian pengen minta bantuan sama gue ya, kalian bisa follow ID gue di Susi Gaming, terus kalian bisa langsung minta bantuan sama gue ya. Nanti gue kalau misalkan masih ada bantuan, gue bantu pasti ya cuy ya. Nah, di sini untuk meminta bantuan ada 30 nih ya. Di sini gue pengen minta bantuan ya. Di sini gue pengen minta bantuan bersama akun-akun gue sendiri ya cuy ya. Sebentar, kita minta bantuan sama akun-akun gue sendiri nih ya. Nah, di sini akun gue satu nih ya, Pusi gue udah kirim. Lalu biar supaya tipsnya nih ya, biar supaya kalian bingung nih ya, kan kode chatnya kan belum ada nih ya, kode chat buka atau segala macam belum ada, kalian bisa menggunakan bot ya cuy ya untuk membantu kalian cuy ya. Nah, di sini kalian bisa langsung ke multi space ya cuy ya. Nah, di sini kalian bisa ke multi space. Kalian bisa ganda-gandakan nih cuy ya. Di sini multi space-nya kalian pilih yang Mobile Legend, kalian clone. Nah, di sini sebanyak-banyaknya ya cuy ya. Kalau kalian punya akun banyak ya, kalian bisa untuk membantu akun kalian sendiri ya cuy ya. Bisa menggunakan akun bot, juga bisa menggunakan akun yang sudah ready ya cuy ya. Nah, di sini gua buka dulu akun yang sudah ready cuy. Di sini gue pilih yang Mobile Legend. Nah, di sini akun Pusi gue nih ya. Nah, di sini, nah, di sini gue cek dulu akun gue yang masih berjalan. Nah, di sini akun utama gue ya. Oke, kita langsung di sini ke Pusi yang akun dipakai akun space-nya, pakai multi space-nya. Kita di sini langsung klik yang membantu ya cuy ya. Di sini tab event untuk membantu. Kita langsung klik saja, kita bantu. Kalau kita membantu kita dapat hadiah dari Monton Trial ya cuy ya. Oke, sekarang kita kembali ke akun kita lagi. Oke cuy, jadi sekarang kita di akun yang Susi Gaming ya. Di sini kita cek dulu yang Carnival Party-nya. Nah, di sini gue buka. Nah, di sini gue udah bertambah ya, jadi 19 poin. Yang tadinya 13 sekarang jadi 19. Jadi bertambah sekitar 6 poin ya cuy ya. Nah, di sini untuk kalian melihat siapa yang membantu saja, kalian bisa klik yang di sini yang gambar sinyal bar ya. Nah, di sini ada player Pusi yang membantu ya cuy ya, yang tadi barusan gua bantu. Di sini muncul ya cuy ya. Jadi ketahuan siapa yang membantu dan tidak membantu ya cuy ya. Oke, jadi langsung saja kita cari yang akun bot gua cuy ya. Di sini gua tambah, di sini gua bikin akun bot tadi di multi space, namanya bot Susi ya cuy ya. Sini bot Susi, cari nama tadi kalau nggak salah levelnya level 3 ya cuy ya, baru level 3. Nah, di sini level 3 udah bisa cuy ya. Nah, di sini kita follow. Oke, habis kita follow kita balik lagi ke multi space nya ya cuy ya. Nah, di sini multi space yang akun kedua ya cuy ya. Nah, di sini kita yang klik yang nomor 2 ya cuy ya. Oke, nah, di sini udah di akun yang bot Susi ya cuy ya. Sekarang kita cek di permintaan pertemanan.
Di sini kita cek permintaan atau follower, kita klik. Nah, di sini YouTube akun yang pertama gue ada apa minta pertemanan ya. Di sini kita langsung klik follow. Oke, kita udah follow. Sekarang kita balik lagi ke akun gue yang pertama itu ya. Oke, sekarang kita udah di balik akun gue yang pertama. Sekarang kita minta pertemanan ya ke akun bot kita yang tadi barusan kita apa follow back ya cuy ya. Kita cek di sini, lalu kita klik yang ini, terus kita minta bantuan. Nah, di sini kita minta bantuan ke bot Susi ya cuy ya, ke bot yang tadi ya, yang level 3. Soalnya kalau di bot itu level 3 kita udah bisa membantu cuy, kalau akun bot yang udah level 3 gitu ya. Oke, sebentar, ada nge-lag. Nah, ini ya, kita klik yang minta bantuan ya, yang warrior 3 tuh yang tadi kita buat ya. Oke, jadi setelah ini kalian nanti bisa buka multi space nya lagi untuk membuka akun buat kalian, biar supaya kalian bisa melakukan tab untuk melakukan bantuan ya. Nah, selanjutnya kalian di sini bisa meminta pertemanan, yaitu ke teman-teman yang kalian kenal aja ya. Kalau yang nggak kenal nggak usah diminta meminta bantuan gitu, takutnya nanti kalian nggak dapat bakal balasan lagi untuk dari permintaan event itu ya cuy ya. Kita klik aja yang kita kenal-kenal aja cuy, misalkan seperti ini, terus kita minta bantuan ke sini lagi. Seperti itu, ada jedanya ya. Jadi sini, jadi nggak bisa langsung tap-tap sekaligus ya. Ada jedanya. Kita pilih lagi. Seperti itu, terus kita pilih lagi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita langsung selesaikan questnya dulu ya, yang menangkan satu pertandingan dapat 6 poin dan selesaikan 2 pertandingan dapat 2 poin. Oke, kita langsung menunggu hasilnya ya cuy ya. Oke, dan sekarang kita sudah menyelesaikan questnya, dan sekarang kita cek lagi apakah kita sudah mendapatkan rank 1 ya. Kita cek. Nah, di sini gua sudah dapat 42 ya. Di sini rank gua dapat nomor 1. Nah, sekarang kita cek dulu hadiahnya. Kalau nomor 1 hadiahnya 140 diamond dan gold badge ya. Kalau misalkan gold badge itu kalau ditukarkan mendapatkan 60 diamond, jadi total juara 1 mendapatkan 200 diamond kuning ya cuy ya. Oke cuy, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.